ya. Kita akan simak lagi ada beberapa komentar Jason dari warganet di media sosial X. Ini terkait topik jelang debat ketiga Pilpres 2024. Apa saja itu kita baca. Ini pertama dari Jumadi Sekian. Harus ada aturan jika penanya menyertakan singkatan, panelis wajib menanyakan ke penanya apa kepanjangan dari singkatan tersebut. Sesudah jelas baru panelis mempersilahkan paslon yang ditanya untuk menanggapi, kata gitu ya. Oke, itu ada harapan ya, berarti belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Berarti ada yang kecewa, Jason. Dengan yang karena kemarin, ya. Ya karena nggak jelas atau nggak tahu itu sebenarnya apa. Ada lagi nih pemirsa komen selanjutnya dari @an15. Sayangnya panelis masih sebagai pengambil nomor undian doang. Kalau nggak salah, nggak ada perubahan. Nah, jadi sebenarnya panelis itu apa ya Jason ya tugasnya ya? Kan dia menyusun pertanyaan ya, menstrukturisasi pertanyaan, sebenarnya memformulasi. Tapi mungkin dari pernyataan barusan, inginnya kapasitasnya lebih gitu ya. Mungkin ingin juga melempar pertanyaan. Dan kemudian ada lagi nih pernyataan dari Abu Sekian, di sesi 3 moderatornya harus bisa ambil peran, terutama untuk mengarahkan debat biar lebih menarik. Kalau cuma nyuruh diam sama nyuruh ambil undian dan bacain pertanyaan, gue juga bisa katanya ya. Gak apa-apa. Nanti ini gue juga bisa, mudah-mudahan nanti beberapa Pilpres selanjutnya mudah-mudahan bisa jadi panelis ya Jason ya. Karena nanti bisa jadi moderator. Yeah. Ini nanti untuk moderator kali ini itu ada yang diperluas lagi soal kekuasaannya. Jadi kalau seandainya ada yang tidak jelas, moderatornya boleh bertanya nanti. Ada lagi pemirsa dari @rae, dosen saya jadi panelis debat capres, pantes kelas online mulu. Dosennya sibuk karena lagi ngurusin ini ya, untuk debat capres ya. Gak apa-apa loh, kan untuk negara ini. Yes, pastinya, dan pastinya kebanggaan juga dong, salah satu dosennya bisa jadi panelis di debat capres. Nah, berikutnya ada juga nih, @sinarskian, sangat tidak sabar menunggu timeline Twitter full dengan anak-anak HI yang mempertahankan ilmu White Man's AR-nya pada tanggal 7 Desember nanti, alias debat capres bertemakan HI, keamanan, pertahanan, dan juga geopolitik. Hahaha, gede banget tuh semuanya ya. Tapi memang ini jadi isu yang menarik, tapi tidak hanya untuk anak-anak yang atau mahasiswa hubungan HI internasional saja. Kita sebagai masyarakat awam, anak-anak muda tentu harus juga aware ya Jason ya untuk isu-isunya. Pasti. Nah, kalau tadi Valen di awal sekali sudah menyinggung nih soal salah satu mungkin dari capres yang mendominasi. Nah, kita juga udah blast pollingnya nih. Kami sudah melihatnya di akun X Metro TV soal debat ketiga capres, debat pilpres ketiga. Siapa yang akan kuasai isu? Kita tampilkan. Anies lah, ini berapa persen nih? 78%. Wow, oke. Okay. Yes. Yang kedua, Prabowo pastinya. Berapa 8% Jason? Justru yang paling kecil ya. Padahal banyak yang bilang sentimennya Prabowo yang akan menguasai ya. Terus kemudian Ganjar oke dong 10% dan begitu ya berimbang 4% nih Valen ya. Ya gak apa-apa, ini polling ya Jason ya. Mudah-mudahan nanti bagaimana hasilnya, siapa yang unggul, siapa yang dapat spotlightnya. Besok kita lihat di debatnya, jangan lupa dinonton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.